dari Abang Ipar saya nih. Oh, Abang Ipar. Sebelum ini nekuni usaha dia, Bang? Di bikin yang apa nih, Bang? Ya. Bikin yang apa nih? Martabak. Martabak telur mini. Telur mini, Bang, ya? Iya. Dia terbuat dari kulit lumpia, Bang. Kulit lumpia. Isian tuh apa aja, Bang? Ini tetelan. Tetelan sama? Sama daun bawang. Daun bawang, ya? Ya. Bombay. Bombay. Dengan harga berapa sih, Bang, kalau tahu? Ini harga satuannya 1.500. 1.500. Jadi ada tetelan. Coba tetelannya, Bang, ya. Kasih telur berapa nih, Bang? Kasih telur 6 biasa. 6, Bang, ya? Iya. Jadi dicampur dengan putih telur nih. Putih telur lagi, Bang, ya? Iya. Kasih apa nih, Bang? Garam ini. Garam. Micin sedikit. Sama saham. Saham. Ya. Bur kocok, Bang, ya? Langsung kita kocok. Kocok. Langsung dicampur dengan si ini, daun bawang. Bawangnya, Bang, ya? Dapat resepnya dari mana nih, Bang? Ini dari Abang Ipar saya nih. Oh, Abang Ipar. Sebelum ini nekuni usaha aja, Bang? Dulu jualan di depan Jasa Raharja. Jualan apa itu, Bang? Ini jualan martabak ini. Oh. Martabak kulit lumpia nih. Karena udah digusur kan. Jadi pindah beginilah, jadi 4 tahunan. 4 tahunan udah lama sih, Bang? Ini sih udah lama dah. Udah ada belasan tahun sih saya sih asli sini. Oh. Yang jualan ini nih sih saya udah dari belasan tahun. Cuman ya udah enggak fokus dah sekarang, udah pindahan. Cuman tiap tahunan ya. Jadi kalau selain bulan Ramadan hari-hari sih saya ngojek ya. Cuman ngojek bawa backup. Backup, Bang, ya. Jadi usaha tahunan nih, Bang, ya. Daratan nih, Bang, ya. Daratan. Jadi modalnya cuma telur dan bawang sama kulit lumpia nih, Bang, ya. Kalau sama bulan puasa nih, sehari mampu berapa kulit lumpia habis nih, Bang? Ini paling banyak 10. 10 bungkus. Berarti kalau satu bungkusnya tuh berapa isi, Bang? 50-an ya, Bang? 50. Berarti sekitar 500 martabak mini, Bang, ya? Iya. Kadang lebih, Bang, ya. Kadang nggak nyampai, Kak. Yang ramai itu musim hujan. Lagi hujan, pencinta gorengan nih banyaknya.
untuk goreng ini kan sampai masak berapa menitan sih, Kak? Tiga menit masak ya. Oh, asalnya rusak ya. Wah, buat terbongkar nih, Kak ya. Bongkar. Kali dia. Ah, ada harga. Bang, kalau mau buka usaha kayak gini, kok modal awalnya berapa sih, kok nggak tahu? Kurang tahu, gak saya itu. Modalnya tuh ini paling kitaran apanya tuh dengan gerobak-gerobaknya ke apa? Dengan modal awalnya, Bang? Dengan modal awal tuh paling kitaran 3 juta. 3 jutaan, Bang. Untuk modal hariannya, Bang? Paling habis 500. 500, Bang ya. Dengan sehari habisnya 500 butik gorengan ya, Bang ya. Jadi ngembang gitu, Bang ya. Bongkar tanahnya telurnya kali, Bang ya. Telurnya campur. Di telur. Segede gini cuma harganya 1.500, Bang ya. Iya. Hati-hati dulu tangan tuh. Tuh, hati-hati dulu tangan.